Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta iTinglicious dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumpa kembali di channel English Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Kesal Ayu Ting Ting dihujat terus, Ayah Rozak samakan hater dengan binatang. Abdul Razak, ayah Abu Ting Ting, tak menutup mata soal bully yang dialamatkan pada putrinya. Meski mengaku sedih, ia berusaha tegar di hadapan anaknya. Menanggapi deretan pembuli Ayu Ting Ting, Abdul Razak tak segan menyamakan dengan binatang. Mengingat apa yang dilakukan mereka menyakiti hati sang putri. Anggap aja orang-orang yang judit ke Ayu, anjing-anjing yang gak tahu diri, gak tahu masalahnya apa, anggap saja binatang. Kata Abdul Razak ditemui suara.com di rumahnya kawasan Depok, Jawa Barat baru-baru ini. Layaknya peribahasa, Abdul Razak menyebut keluarganya tak mau ambil pusing soal omongan miring orang-orang tersebut. Biarin saja, itu menurut ayah. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Terang kakek Bilqis Humairah Razak ini. Jika Abdul Razak menganggap bully itu keterlaluan, ia tak segan mengusut pada pihak berwajib, seperti yang pernah dilakukan beberapa waktu lalu dengan para hater. Namun, semisal komentar itu hanya sebatas nyinyir, Abdul Razak akan memasrahkan diri. Dialah Tuhan yang membalas mereka yang jahat pada keluarganya. Nanti ada nerakanya, Allah enggak tidur, ayah pastahin semua sama Allah, kata bapak dua anak ini. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.